Perkenalkan, nama saya Rita Puspita Sari. Ada pun yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu yang pertama apa itu pemuda dan sosialisasi, kedua apa saja permasalahan pemuda yang ada di Indonesia, ketiga apa itu persadabaka serta apa tujuannya, keempat faktor penyebab kurangnya peranan pemuda dalam organisasi persadabaka, yang kelima yaitu usaha untuk menanggulangi permasalahan pemuda di dalam organisasi persadabaka. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pemuda. Adapun pengertian pemuda itu individu yang dalam melihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Dilihat dari definisi di atas, berkesinambungan dengan sosialisasi dari pemuda dari Kampung Babakan Halaka, Kelurahan Pataloman, Kabupaten Garut. Perkenalkan, nama saya Ripa Agustina. Saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya. Landasan teori. Frans Magni Susino, seorang filsuf Indonesia, menyebut bahwa pemuda adalah individu yang mempunyai kemampuan introspeksi, idealisme, kreativitas, dan semangat perjuangan tinggi. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut Bruce J. Cohen yang dikutip oleh Cohen ini dalam bukunya Sosialisasi Kepribadian, mendefinisikan bahwa sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat atau ways of life in society untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok. Perkenalkan, nama saya Santika Pauzia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu apa itu persadabaka. Persatuan Pemuda Babakan Kalapa atau persadabaka adalah salah satu organisasi yang berdiri di Kampung Babakan Kalapa, RW 07, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Persatuan Pemuda Babakan Kalapa ini berdiri sejak 6 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2016. Menurut narasumber Adib Zain Haki, beliau mengatakan bahwa jumlah anggota yang ada di dalam organisasi ini berjumlah sekitar 50 orang. Sudah termasuk anggota inti yang berjumlah 19 orang. Untuk ketua persadabaka sendiri sekarang diketuai oleh Legiana Alwi. Tujuan dari organisasi Persatuan Pemuda Babakan Kalapa atau persadabaka ini yaitu untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota serta masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk implementasi kegiatan yang pertama memperingati Maulid Nabi, Zakat Fitrah, memperingati Sumpah Pemuda, Jumzi atau Jumat Bersih, memperingati Jumat Kristus dan Rendah Malam. Nah, sumber dana persadabaka Fisip Niga, terus Toyota, terus beli setempat, terus kas organisasi. Faktor penyebab kurangnya peranan pemuda, keterbatasan sarana dan prasarana akibat kurangnya dana dalam kegiatan organisasi persadabaka, perubahan lingkungan sosial seperti banyaknya pemuda yang sudah bekerja, menikah, serta pemuda yang masih sekolah, dengan menjadikan tugas sebagai alasan kurangnya sikap antusias dari pemuda masyarakat serta pemerintah lokal. Saya Sinten Prajri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu mengenai tentang solusi permasalahan pemuda dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Yang pertama ada mendorong pemuda untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi persadabaka dan sosialisasi lainnya, termasuk musyawarah kegiatan sosial dan proyek kegiatan.